Manchester United sempoyongan efek badai cedera. Playmaker MU Christian Eriksen memberikan pendapatnya terkait situasi timnya belakangan ini. Dia mengakui badai cedera yang menimpa MU membuat tim mereka rentan kebobolan. MU mengawali musim 2023-2024 dengan start yang buruk. MU menelan banyak sekali kekalahan akibat performa mereka yang kurang apik. Situasi ini membuat banyak kritikan menimpa MU. Tidak sedikit yang menilai MU bakal sulit untuk lolos ke zona Eropa jika performa mereka terus seperti ini. Ketika ditanya penyebab timnya sempoyongan, begini jawaban Eriksen. Well, kalian sebaiknya tanya kepada pelatih Ten Hag mengapa ini bisa terjadi, ujar Eriksen kepada Extra Bladet. Secara terbuka, Eriksen mengakui bahwa timnya banyak menelan kekalahan karena lini pertahanan mereka yang rapuh. Namun Eriksen menegaskan bahwa rapuhnya lini pertahanan MU dikarenakan banyak sekali back MU yang terkena cedera belakangan ini. Jujur, kami terkena badai cedera yang parah di lini pertahanan kami. Alhasil, kami kebobolan terlalu banyak gol sejauh ini. Lebih lanjut, Eriksen juga menekankan bahwa dia dan rekan-rekan setimnya akan berjuang untuk tampil lebih baik lagi agar setan merah keluar dari situasi sulit ini. Saya sebenarnya sakit di minggu lalu, namun sekarang kondisi saya sudah membaik. Saya tidak mengalami masalah apapun sekarang. Tubuh saya terasa bagus. Eriksen sendiri saat ini akan membela timnas Denmark terlebih dahulu. Setelah jeda internasional, dia dan MU akan berhadapan dengan Sheffield United di lanjutan UPL 2023-2024. Diincar Manchester United, Gerard Todibo siap hijrah ke Inggris. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Jean-Claire Todibo dikabarkan berminat bergabung dengan Setan Merah di tahun 2024 nanti. MU belakangan dilaporkan mulai fokus berburu bek tengah baru di tahun 2024. Banyaknya bek tengah mereka yang tumbang akibat cedera membuat Erik ten Hag memutuskan untuk bergerak mencari bek tengah baru. Sejauh ini sudah ada beberapa nama yang kabarnya akan diboyong Setan Merah. Salah satunya adalah Jean-Claire Todibo yang saat ini memperkuat OGC Nice. Fabrizio Romano melaporkan bahwa MU berpeluang untuk mengamankan jasa sang bek. Pasalnya Todibo juga berminat untuk pindah ke Inggris. Romano melaporkan bahwa Todibo memiliki niatan untuk pindah ke Inggris. Sang bek merasa sudah saatnya dia bermain di klub yang lebih besar. Dia juga dikabarkan sudah lama tertarik untuk berkarir di Liga Primer. Alhasil ketika MU tertarik perekrutnya, dia dikabarkan sangat antusias untuk pindah ke Inggris. Menurut laporan lain yang beredar di Inggris, MU harus siap merogoh kocek cukup dalam untuk jasa sang bek. Nice dikabarkan siap menjual Todibo ke MU, namun mereka minta kompensasi yang cukup besar untuk ex-Barcelona tersebut. Mereka dikabarkan menginginkan sekitar 40 juta euro untuk sang bek. Jadi jika MU menawarkan uang di bawah angka itu, mereka akan menolaknya. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight. There will be a time. Manchester United mulai bermanuver untuk Adrien Rabiot. MU benar-benar serius ingin mendaratkan Adrien Rabiot. MU dilaporkan sudah mulai melakukan pendekatan untuk mengamankan jasa sang gelandang. Tiga musim terakhir, Rabiot adalah salah satu pilar penting Juventus. Dia menjadi jenderal lini tengah sinyonya tua dengan kemampuannya yang di atas rata-rata. Kontrak Rabiot bersama Juventus akan habis di musim panas tahun depan. Alhasil, banyak klub seperti Manchester United berminat untuk mengamankan jasanya. Lazio Mercato melaporkan bahwa MU sudah mulai bergerak untuk mengamankan jasa Rabiot. Mereka bertekad untuk mengamankan jasa sang gelandang di tahun 2024. Laporan tersebut mengklaim bahwa MU mulai menjalin komunikasi dengan agen sang bek sekaligus ibu Rabiot. Mereka dilaporkan sudah mengutarakan niatan mereka untuk merekrut sang gelandang. Mereka juga dikabarkan sudah memberikan tawaran kontrak untuk sang gelandang. Mereka dikabarkan berani membayar mahal untuk jasa Rabiot. Jadi mereka berharap tawaran mereka diterima oleh pihak Rabiot. Menurut laporan tersebut, nama Rabiot sebenarnya sudah jadi incaran Erik ten Hag sejak musim panas kemarin. Ten Hag menilai pemain timnas Prancis itu bisa memberikan dimensi baru bagi lini tengah MU. Jadi dia berminat untuk memboyongnya. MU sebenarnya hampir mendapatkan jasa sang gelandang.
namun dia tiba-tiba memutuskan bertahan di Juventus. Namun Ten Hag masih berminat pada sang gelandang, jadi dia akan mencoba merekrutnya kembali dalam waktu dekat ini. Rabiot masih belum mau buru-buru menerima pinangan Manchester United. Ia dikabarkan masih ingin mempelajari terlebih dahulu semua tawaran yang masuk sebelum dia putuskan mengambil tawaran mana yang terbaik untuknya. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't even like. If they can be happy and walk with a smile. Masih percaya Onana, MU bisa gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Sebuah pernyataan menarik diungkapkan Gary Neville. Legenda Manchester United itu menyebut bahwa jika Andre Onana tidak kunjung beradaptasi dengan skuad Setan Merah, maka MU bakal gagal lolos ke UCL di musim depan. Seperti yang sudah diketahui, MU melakukan pergantian penjaga gawang di musim panas kemarin. Erik ten Hag mendepak David De Gea dan menggantikannya dengan Andre Onana. Kiper timnas Kamerun itu kini menjadi sorotan. Pasalnya gawangnya sangat mudah bobol, di mana ia beberapa kali membuat blunder fatal di skuad Setan Merah. Neville menilai performa Onana ini bakal jadi duri dalam daging di skuad Setan Merah. Saya rasa penjaga gawang baru mereka belum beradaptasi dengan cukup cepat di Inggris, ujar Neville kepada Sky Sports. Seperti yang sudah diketahui, MU melakukan pergantian penjaga gawang di musim panas kemarin. Erik ten Hag mendepak David De Gea dan menggantikannya dengan Andre Onana. Kiper timnas Kamerun itu kini menjadi sorotan. Pasalnya gawangnya sangat mudah bobol, di mana ia beberapa kali membuat blunder fatal di skuad Setan Merah. Dia seharusnya bisa menyelamatkan beberapa gol, dan ini akan jadi masalah tersendiri. Jika kiper Anda masih tidak terbiasa dengan tim ini, dan di waktu yang bersamaan ada ketidakstabilan di dalam tim, maka ia akan jadi masalah besar, sambung Neville. Neville pribadi berharap performa Onana bisa segera membaik di tim utama MU. Jika tidak, ia ragu MU bisa bermain di Liga Champions pada musim depan. For the better days, seem like they just stay away whenever I try.